Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mari kita simak bersama sambut segera dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian pelaksanaan IPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh Provinsi Lampung yang dibiayai dengan anggaran 806 miliar rupiah yang tersebar di 11 kabupaten di Provinsi Lampung, termasuk jalan yang sekarang ini di mana kita berada, yaitu di Desa Jagang, Kecamatan Belambangan, yaitu kita tahu ini adalah jalan produksi, akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu saya lihat tadi gambarnya, dulu banyak lubang-lubang, benar? Sekarang sudah mulus, benar? Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya lihat di Provinsi Lampung yang perlu penanganan, dan itu akan dikerjakan tahun ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah di Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dalam prosesi penatangan tol dan penatanganan kami hitung mundur. 3, 1. Thank you.
Diwawancarai dulu, wawancarai Bu. Halo, halo, aduh masuk TV kan.